Anjir, buah kopi tempo. Habis. Anjir. Yut. Anjir, edan. Baru lu. Dirin, dirin. Oh, dirin, dirin, dirin. Dirin, dirin. Anjir, arsa ada itu. Kebunnya ini rapi, pemirsa ya. Gila. Wow, ini ciari keren banget. Taruh lu. Deketin yuk. Biar kamera, biar penonton puas, kita juga puas di sini. Nah, ini ciari. Cengkaleng. Cengkaleng, Brazil punya begini nih. Kayak Brazil itu kan. Ini saya bandingin fotonya nih. Mantap. Gimana? Ada termotivasi nggak? Termotivasi. Termotivasi. Terus apa kedepannya? Mau tidur-tiduran lagi? Apa mengusap lagi? Apa mau ke kebun? Lebih giat lagi? Lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Gila, das banget. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik seputar dunia pertanian. Selamat sore pemirsa, titik terakhir kebon. Iya, kebun pamungkas kita, kebun Pak Marjun yang dirawat oleh Kang Edi Fender. Tahun lalu mendapatkan 4 ton, tahun lalu mendapatkan 2 ton setengah turun. Prediksi tahun ini mendapatkan 4 ton lagi kurang lebih. Oke, stabil. Bahan luar biasa. Bahan luar biasa sehat, ya. Ini nggak ada yang dipotong-potong, aman. Bagio. Usari. Kalau tahun lalu saya cuma di bawah aja, di batas, di jalan. Enggak keliling. Tahun ini saya keliling ke atas. Wah. Wow. Puas. Anjir, buah kopi tempo. Nah, ini cepat-cepat di cabut di lomit nih. Ya. Kalau enggak dicabut dibakar. Pemirsa dimanapun berada, Tugu Sari di Lampung Barat. Zong ataupun jelek, walaupun ada rawat tidak bagus juga tadi. Kita ke Lampung Utara ketinggian kisaran 600 mdpl. Aduh. Awan. Nah, baru. Sebulan di atas. Oh, masukannya tanya. Awan. Kopi. Longkeh lagi kok apa? Pemirsa nih, ya. Ngagetin. Bahannya bagus. Tim Alif. Di bawah. Habis. Anjir. Yut. Anjir edan gitu. Itu kan, Allah, itu kan lekang-lekang. Kita pernah gitu. Tugu Sari ya. Cabang gitu, tengahnya gitu. Doang. Wah, puas. Setan. Oh. Endar ngadep. Tugu Sari pemirsa ya. Luar cekelan, Dar. Kita foto-foto dulu. Kita foto-foto. Kita hitung ya, yang ini. Anjir. Oke nih. Kamar tuh jadi foto. Sendar, maju lagi dikit. Ya. Enggak nah. Kelihatan kopinya lah. Ya, enggak gitu. Nah, gitu. Sama kopi. Kelihatan enggak kopinya? Ini enggak kelihatan, Pak. Mending di sini, Bapak. Oke. Nongol ininya. Nah. Sip. Kejempolin dua. Udah. Pak Marjun, nanti lu tahan dulu begitu. Apa ini? Ini kan anak buah ini andalan betul. Udah pernah dapat hadiah belum dia? Belum. Kena sekarang. Harus dikasih hadiah ini. Tenang aja, ada yang bela ini, Mas Dedi. Belum dikasih hadiah. Nah, itu harus ada inisiatif untuk kasih hadiah biar dia makin semangat lagi. Oke, oke. Kita hitung pemirsa ya. Kita hitung kopi asat asat wai. Tugu Sari. Nih, kita hitung ya. Bareng-bareng, kasih sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 gogos. Yang itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sama 21, guys. Jangan gaplok, mantep ya. Pedas banget ya. Kenaleng ya. Haruluk. Kenaleng.
pemirsa, subscribe. Saking lebetnya, tumbang ya, rubuh nggak kuat serabutnya, akar tunjangnya ya. Coba diriin, diriin. Ah, diriin. Diriin, diriin. Anjir, arsada itu. Tongkat, tongkat. Ayang itu. Masih mampu nggak ini? Masih mampu ngebutin itu. Arsadanya daripada nanti cuma-cuma potong wae, pindahin. Sunat. Sunat. Nah, nah, ayy! Kirain keinjak. Coba lagi. Buat teman-teman di Lampung Utara yang punya kebun kopi, terus kebunnya terbengkalai, terus kebunnya pengen bagus ya, nggak usah jauh-jauh, panggil Anjar Wana. Di Lampung Utara, di Kampung Sinar Banten sudah ada ya master kita, ataupun maestro lah bisa dibilang, karena stabil bagus kebunnya. Master ya, jangan master juga, jangan master lah, petani kopi andalan lah gitulah. Kopi milenial. Ah benar, petani kopi milenial PKM. Nah buat teman-teman yang mau kebunnya diperbaiki, Kang Edi siap seperti itu. Dan sebelum dilepas landaskan, ya jadi banyak peserta di sini, nanti dibimbing sama Kang Edi. Dibimbing dulu, dibaguskan dulu skill-skillnya. Setelah bagus, saya training. Setelah sip bagus, saya lepas landaskan ke masyarakat petani-petani kopi yang ada di Lampung Utara, supaya kebunnya bagus seperti ini. Nah, seperti itu. Itu ya. Nanti bisa bisa hubungi nomor saya ataupun bisa langsung ke Sinar Banten ke tempat Kang Edi. Begitu. Kalau bingung masalah harganya, chat saya aja. Nanya ke saya, nanti saya menyimpulkan harganya berapa. Sana PKM. Mantap. Mantap. Kebunnya ini rapi pemirsa ya. Bersih, rajin. Ini. Wow. Betul, pokoknya nama euy, rapi, bersih, rajin, sehat tanaman kopinya, jambulnya PKM banget, lebet. Nah, ini putaran lingkaran jambulnya bagus. Wow, keren, 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 keren. Boleh enggak saya kasih nilai? Sangat boleh. 100 nilainya dah. Yang tadi kita hitung sampai 21 tubuh sari. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15. Enggak nyampe. Enggak, woi, menjak. Nih. Apalagi perut udah kayak gini posisinya. Berbeda dengan di tahun 2018-19. Masih si spek. Sekarang ikut-ikut istri. Gila. Tebing. Enggak, dia lihat buah kopi. Sakit pala. Lebet-lebet. Lihat buah kopi. Jadi kebon di orang dia mah. Ngejemur kopi ini mah. Bukan buah kopi ya, ngejemur ya. Jemur kopi di batang. Lampung Utara, Tugu Ijang. Wow, keren. Yudi nyampe ke Lampung Utara juga akhirnya. Ada apa? Cengkaleng. Cengkaleng. Cengkaleng bener men ya mah. Cengkaleng. Pionan deket pada tuh. Diinin dulu. Dirapiin dulu. Tata dulu. Coba. Pemirsa, ini edisi sender ini harus dikasih apresiasi hadiah ini sama bosnya. Wajib ya? Oh, wajib ini. Insyaallah. Ini ya harus biar lebih semangat lagi. Wow, ini ciari keren banget. Taruluk. Ini namanya belulu. Belulu. Kolang kaling belulu itu. Ini baru beberapa ranting yang kita pegang ya. Belum ini. Nah, tuh. Ini rajanya tuh. Masih ada tuh sebasan. Atasnya apa itu? Arsat atasnya. Arsat. Arsat putih atas arsat atasnya. Ini arsat putihnya. Gede ya. Di daerah dingin lebih gede lagi, bulat ya. Anjir, ya taruluk ya. Cari ya. Deket ini buat biar kamera biar penonton puas, kita juga puas di sini. Nah, ini Ciari. Tuh, cengkaleng. Cengkaleng Brazil punya begini nih, kayak Brazil kan. Ini saya bandingin fotonya nih. Mantap. Beki-beki nyeri hulu usti. Sama, sama. Tuh, tuh, tuh. Wow. Tadi pagi ini kan ada tambahan nih, teman-teman yang mau ikut jalan-jalan.
Nah, setelah kita keliling, kita lihat-lihat kebun yang bagus-bagus, PKM. Gimana? Ada termotivasi nggak? Termotivasi. Terus apa kedepannya? Mau tidur-tiduran lagi? Apa mengusap lagi? Apa mau ke kebun? Lebih giat lagi? Lebih giat lagi. Salam-salam dong buat Sukapura nih. Ini suku Sukapura, Panjur. Mengukar. Lebih semangat Mengukar. Kita di Lampung Utara nih Mengukar. Nampok kopi beras banget ya Mengukar. Wow. Yuk, itu lepas aja satu itu. Jangan bahan itu. Gigit cari. Nah, Kak Dio. Gimana pemirsa? Mantap enggak? Komen di kolom komentar ya. Kalau suka kasih jempol, dijarahkan ya. Dijarahannya. Dijarahkan. Sah gitu. Insyaallah lubut. Kalau di daerah sini mampu, kalau di bawah tempat dingin jangan. Anjir, mantap banget. Yot keliling yot. Ini yot, ya ini yot. Ribu-ribu kameramen. Jadi ini ambil satu ini. Mantap, mantap ini lagi. Kata harapan dia di kerupuk dia di sana nih. Mau pergi. Nanti dulu. Wah. Tuh bibit. Sir. Sari, tunggu sari. Bagus, pedas. Kenapa itu Hendra itu? Wah, aduh. Titi. Cari itu belakang diri itu. Dekat Pak Marjun tuh. Gila, pedas banget. Terus ke sini juga nih. Tutup yang tadi tuh. Edan. Hey, ini banyak kopi cengkaleng guys. Cengkaleng ya. Olah kan bulan puasa. Bener. Sampai nyeker. Tuh. Bener. Pemirsa ya. Hampir lupa saya. Pemberitahuan bahwasanya untuk di kebun Kang Edi, buah yang ada saat ini itu bahan tahun lalu yang habis pemangkasan. Habis pemangkasan, 3 bulan kemudian langsung disortasi. Begitupun untuk bahan yang ada saat ini, untuk di tahun 2024 panen, bahannya yang tumbuh setelah pemangkasan tidak lagi dibuang, langsung disortasi. Ini keadaannya. Nah, tidak akan terjadi selang. Ya. Yang disimpan tahun lalu jadinya buah ini, yang disimpan saat ini buahnya nanti di tahun 2024. Gitu ya. Jangan main-main masalah bahan, sekalinya keliru, pecul, ngejong. Oke? Tapi kita cuman ngasih tahu, ikut boleh, enggak apa-apa. Rugi sana, bukan rugi saya. Oke? Saya cuman membantu, membagikan. Kalau ada yang ngeyel, silakan, terserah. Toh nyatanya saya nggak ada persentase dari kalian, dari hasil kebun kalian. Salam PKM. Ada buahnya dan kita nggak bohong, ini kloter pertama bahannya, ini kloter kedua ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya ini kloter kedua, ini kloter pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Janda bawa bahan satu, bawa buah satu nih. Ini yuk deketin ini ya, ngelak boleh. Ini janda nih, ini juga janda nih, bawa buah satu gogos. Ini nggak bawa, wow, yang ini buang aja. Ini bulan 7 nanti, bulan 8 jadi bongsor, bablas ke bulan 2 ini. Ini bahan yang tumbuh kloter kedua. Nggak sehat, lebih sehat yang awal. Oke. Jangan main-main di bahan. Nanti nggak bagus hasilnya. Ini teh disemprot apa di rumah? Ya? Disemprot boleh. Itu kan bakteri itu buat penyuburan. Pemirsa, alhamdulillah untuk hari ini
Dan kemarin kita udah jalan-jalan di kebun yang lokasinya berada di Talang Gundul, Tingar Banten, Lampung Utara. Yang mengikuti PKM sejak tahun lalu, ya, ataupun lebih dari itu, keadaan kebunnya seperti yang dilihat tadi, ya, itu keadaannya bagus-bagus. Cuman kembali di atas langit masih ada langit, di antara kebunnya bagus ada yang lebih bagus lagi. Teman-teman, kunci sukses, kunci keberhasilan, kita harus giat, ya, kita harus rajin. Buat Tang Edi, buat teman-teman yang ada di Lampung Utara, yang punya kebun banyak, gak ada tenaga dan gak tahu pengetahuan tentang kopi, bisa panggil Tang Edi untuk diperbaiki kebunnya. Insya Allah Kang Edi juga punya pasukan di Tingar Banten untuk mendongkrak produktivitas kopi di Lampung Utara. Salam PKM. Mantap. Jangan lupa subscribe.